Hai guys, jadi hari ini aku ke Cimoryland di Puncak. Nah, ini ada angsa. Kita cheese. Nah, di sini kita lihat ada garut sheep. Nah, ini ada domba-domba yang sedang berteduh. Nah, banyak banget orang guys karena liburan tahun baru. Nah, ini ada traktor, kereta. Nah, kita masuk ke Magic Village. Kita masuk ke dalam situ. Nah, ini kita disambut dengan pemandangan-pemandangan pohon-pohon. Nah, ini hati-hati ya guys karena tangganya lumayan licin karena kemarin habis hujan. Nah, di sini ada river. Nah, di sini kalian bisa foto-foto sama kakak-kakaknya dan kalian bisa minta difotoin juga. Baik banget. Di sini ada iguana. Nah, next stop kita akan main apa? Nah, di sini jalanannya becek banget, jadi kalian harus hati-hati ya dan bawa payung. Di sini ada ubud yang lucu banget, kalian aku foto terus. Nah, kalian bisa naik kuda-kudaan ini dengan free alias gratis. Hai, lagi di mana? Lagi di Cimoryland. Kalian bisa banget foto sama kakak-kakaknya yang super baik itu dan gratis. Yeay. Nah, ini ada snack booth untuk kalian yang mau nyemil atau makan. Karena untuk masuk ke dalam Cimoryland ini nanti kalian dikasih Cimory yogurt. Nah, ini kalian bisa foto sama burung hantu, bisa foto sama ular, bisa foto sama elang yang disediakan di booth-booth itu. Nah, ini ada manusia berkaki panjang. Wow, aku sangat amat kaget liatnya tuh. Dia meloncat. Nah, ini ada alpaca. Kalian bisa lihat ada dua alpaca yang lucu. Nah, ini ada bebek-bebek berenang. Kuek. Sangat amat gemes sekali karena dia lagi berenang. Dan itu kayak sangat amat bagus buat difoto. Dan kalian bisa foto sama mereka. Ini ada mini donkey dan di sini ada unta. Untanya suka makanin besi. Ini ada ayam. Ayam yang dipelihara di kandang-kandang itu. Kalian bisa foto dimanapun kalian berada dan kalian bisa nyewa kostum noni Belanda yang sangat amat menggemaskan. Nah, ini ada bebek-bebek lagi. Ini ada Guinea pig yang sangat amat lucu. Nah, ini kalian bisa mencari-cari tentang informasi hewan-hewan itu yang sangat amat bermanfaat untuk pengetahuan kita. Tuh ada turkey. Nah, ini ada mini playground yang kalian bisa masuk. Nah, aku naik sky bike. Ini super duper bagus dan kalian bisa naik sama anak kalian atau sama pasangan kalian atau sama keluarga kalian berdua-dua. Ini aku naik sama ponakan aku. Nah, itu kalian bisa lihat pemandangannya bagus banget, tapi sayang banget pas aku naik ini hujan. Jadi kasihan deh kita hujan-hujanan dan itu sangat amat basah. Nah, ini pemandangannya karena aku udah panik duluan untuk ngerekam karena hujan. Jadi segitu aja. Oke, terima kasih perjalanan Cimoryland hari ini.